Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini saya akan memberikan cara dan memberitahu bahwa M3 atau Indosat sekarang ada paket internet terbaru ya. Paket internet terbaru. Apa itu paket internetnya? Ikuti cara dan tutorial berikut. Pertama-tama teman-teman harus menggunakan kartu perdana Indosat terlebih dahulu ya. Kartu perdana Indosat atau M3 ya. Setelah itu teman-teman download aplikasi yang bernama My M3 di sini. Setelah teman-teman download terlebih dahulu di Play Store, teman-teman download, setelah itu buka. Ya. Setelah itu buka seperti ini. Nah, di sini saya sudah mengisi pulsa ya terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman tekan beli di sini. Nah, kita cari apa itu paket terbaru dari Indosat ya, paket internet terbaru. Kita geser ke bawah, terus ke bawah. Nah, di sini ini adalah paket terbaru ya. Kita lihat semua di sini. Nah, di sini terdapat paket terbaru ya, mulai dari 7.000, 25.000, 40.000, 55.000 hingga 70.000 ya. Nah, apa itu paketnya? Kita lihat mulai dari bawah. Nah, kita lihat ini dikhususkan bagi aplikasi saja ya, teman-teman. Bukan untuk browsing ya. Bukan untuk browsing atau berinternet, tetapi hanya untuk aplikasi saja. Dikhususkan untuk aplikasi saja ya, teman-teman, seperti ini. Ya. Lalu kita geser ke atas lagi, kita lihat. Nah, ini juga sama ya, teman-teman. Sama saja, hanya berbeda harga dan juga gigabyte-nya saja ya, teman-teman. Ya. Seperti ini, jika 40.000 terdapat kuota 10 giga, juga 55.000 terdapat 15 giga, 70.000 20 giga. Nah, fungsinya apa saja sama semua ya, teman-teman. Dikhususkan hanya untuk aplikasi yang kita pakai sehari-hari ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi, jika teman-teman ingin mendapat paket data yang lain seperti ingin browsing di Google atau di aplikasi-aplikasi internet ya, teman-teman harus menambah paket data lagi. Nah, tapi jika teman-teman tidak menginginkan itu, hanya butuh untuk aplikasi tertentu seperti ini ya, sehari-hari teman-teman hanya gunakan ini saja ya, teman-teman ya, gunakan ini saja, kuota apps ya, kuota aplikasi. Nah, sebelumnya saya sudah mengisi pulsa terlebih dahulu ya, yaitu 25.000. setelah itu kita tekan beli. Nah, kita beli sekarang. Nah, menggunakan saldo seperti ini, kita tekan bayar. Nah, kita tunggu. Nah, kita masuk ke SMS seperti ini. Nah, di sini kuota apps saya sudah aktif ya, sudah aktif untuk melakukan aplikasi sehari-hari seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain ya, atau aplikasi yang kita gunakan sehari-hari ya, teman-teman. Kita masuk lagi ke My M3, kita tekan silang. Nah, kita ke beranda. Nah, di sini kuota apps besar 5 giga. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini difungsikan hanya untuk apps saja seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. Nah, seperti itu ya, Gojek, Grab, dan Facebook Messenger ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini adalah paket data terbaru dari Indosat ya, teman-teman. Paket data terbaru atau paket internet terbaru dari Indosat. Nah, seperti itu. Silakan teman-teman ikuti cara dan tutorial saya seperti tadi ya.
terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.